Kalau untuk pesannya sendiri itu acaranya sangat menarik ya, karena mendatangkan dari berbagai narasumber dari komunitas maupun dari pihak-pihak dari startup terkait, karena itu nantinya akan sangat berkaitan untuk kedepannya gimana caranya memajukan di bagian untuk IT sendiri. Kedepannya sih gua harap acara kayak gini bakal sering-sering. Kenapa? Pertama, nambah wawasan kita tentang cloud. Terus ya pastinya tentang dunia programmer itu kayak apa, nggak seperti yang kalian tahu, mungkin bisa luas lagi. Oh, kalau speaker paling gokil, sebetulnya sih semuanya gokil semua, karena yang dipilih dari untuk acara ini semuanya sangat menarik. Cuman yang bikin paling menarik yang jelas ada Pak Ono ya. Pak Ono itu sangat menarik karena beliau itu jelas apa itu di dunia IT sudah kawaan, sudah menjadi bapak bagi kita sendiri yang khususnya bagian IT. Jujur, ini pertama kali saya ketemu anak-anak teknik programmer sebanyak ini. Jarang loh. Dan di Jakarta aja saya nggak pernah ketemu sebanyak ini. Jadi barangkali menarik sekali kalau programmer-programmer sering ngadain acara kayak gini, ketemu supaya wawasan mereka lebih terbuka dan sebagainya. Secara umum keren banget. Belum sempat makan gue. Tapi gue lagi mau nyari nasi goreng tadi. Itu sebelah sana udah habis. Mudah-mudahan nasi goreng masih ada tuh, ngantrinya banyak banget. Sangat. Kedepannya pengen kayak gini lebih banyak. Cuman gak fair kalau bisnet doang yang ngerjain. Harusnya ini kerjaan Republik Indonesia supaya bangsa ini maju. Jadi saran saya sih kalau bisa Kominfo segala macam belajar ke bisnet.